Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kreasi Shop. Pada kesempatan kali ini kita mau etching brand untuk tas as handbag menggunakan plat stainless. Kemudian sistemnya yaitu menggunakan transfer sablon. Jadi kita menggunakan screen T120 seperti ini. Ini sudah ada filmnya. Kemudian untuk catnya kita menggunakan Epi Screen Ink ya, jenis minyak. Kemudian finishingnya kita menggunakan perichlorida. Nah untuk itu ikutin terus video ini dan jangan lupa di subscribe. Oke, nah jadi plat yang kita gunakan adalah jenis stainless berukuran dengan ketebalan 0,6 mm. Nah, jadi bahannya sudah kita siapkan. Kemudian untuk masternya ini kita kasih lakban kertas agar nanti posisi penyablonan tepat pada plat yang sudah kita potong. Oke, ikutin terus dan terima kasih sudah menonton video ini.
itu tadi adalah cara penyablonan plat stainless. Bisa juga menggunakan plat kuningan atau sejenisnya dengan menggunakan screen T120 dan tintanya yaitu tinta jenis minyak yaitu Happy Screen. Dan ikutin terus video selanjutnya dan tutorial yang lainnya dengan cara like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.